disebabkan kenaikan barang, bahawa kita yang masalah kita peniaga ni bahan-bahan mentah terlalu mahal, naik-naik berganda-ganda. Lepas tu kita nak nak naikkan harga barang yang kita jual pun masalah. Masalah customer nanti akan bertanya, sebab ada setengah customer tu memahami, ada setengah mempersoalkan kenapa barang-barang yang kita jual mahal. Kita nak terangkan dia orang benda ni masalah. Dia orang ada yang faham, ada yang tak faham. Kita kena naikkan harga, tapi tu masalah lepas tu customer kita kurang. Itu akan yang kita alami, mungkin akan kita punya masalah penjualan kita memang kurang lah, tak ada ni, tak sama sebelum ni. Tambahan customer sekarang membeli benda yang perlu. Sebab ada setengah customer kita sekarang yang bukan customer, orang kita sekarang bercatu makan makanan. Sebab dia orang sekarang makanan paling penting. Kita sekarang kita tak boleh macam dulu nak pergi bercuti ke apa, memang tak ada dah. Kita memang kat Malaysia je, kat sini je. Banyak benda, pakaian apa semua memang kita kurang membeli dah sekarang. Itu yang yang kita kena buat lah sekarang, kena berjimat. Kita tahu esok-esok barang akan naik lagi. Sekarang orang semua nak pentingkan untuk makan. Kalau boleh, kerjaan ataupun supply barang-barang untuk bahan mentah tu kurangkan harga, dan untuk kita sebagai peniaga lah. Lepas tu yang lain satu lagi mungkin keuangan lah. Kalau ada bantuan tu, kalau kerjaan tu, biar pemudahkanlah kita orang peniaga-peniaga ni untuk mendapat bantuan. Itulah yang perlu sebagai peniaga, kita orang mengharap tu lah.